Manchester City dikabarkan siap menjadikan penyerang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe sebagai target transfer prioritas mereka musim panas 2021. Seperti diketahui, Mbappe dikabarkan meminta keluar dari PSG pada musim panas tahun depan. Ia ingin menjajal kompetisi yang lebih sengit, yakni Liga Inggris. Sementara dalam beberapa pekan terakhir, City dikaitkan dengan superstar Barcelona Lionel Messi. Namun, Messi memutuskan bertahan di Barcelona. Messi akan tersedia dengan status bebas transfer pada 2021. Namun, Manchester City mungkin siap untuk beralih ke pemain lain. Menurut The Sun, City mengalokasikan uang yang awalnya untuk Messi ke Mbappe. Pertimbangannya adalah usia. Tahun depan Messi sudah memasuki 34 tahun, sedangkan Mbappe masih sangat muda. Kylian Mbappe masih memiliki 2 tahun kontrak di PSG. Liverpool, Manchester United, dan Real Madrid juga dikabarkan tertarik dengan pemain berusia 21 tahun itu. Nilai pasar transfer tertinggi Liga Inggris tahun 2020-2021. Nomor 1, Raheem Sterling dari Manchester City, usia 25 tahun, nilai pasar 120 juta pound sterling. Raheem Sterling adalah playmaker atau winger yang telah membela Manchester City sejak 2015 yang lalu. Sebelumnya, ia memperkuat Liverpool sejak 2012. Saat ini, pemain asal Jamaika itu baru berumur 25 tahun, tapi kemampuan yang ia miliki membuat namanya bersinar di Eropa. Selain berperan sebagai gelandang, Raheem Sterling juga bisa ditempatkan sebagai striker, yang membuat dirinya menjadi pemain fleksibel. Namun, ia lebih nyaman bermain sebagai winger, lantaran Sterling lebih nyaman bermain melebar. Saat ini, ia memiliki harga sebesar 128 juta pound sterling. Disusul Harry Kane dari Tottenham Hotspur, usia 27 tahun, dengan nilai pasar 120 juta pound sterling. Nomor 3, nomor 4, diisi oleh pemain Liverpool, Mohamed Salah dan Sadio Mane, usia sama-sama 28 tahun, dengan nilai transfer juga sama 120 juta pound sterling. Nomor 5, Kevin De Bruyne dari Manchester City, usia 29 tahun, nilai transfer 120 juta pound sterling. Nomor 6, Alexander Arnold dari Liverpool, usia 21 tahun, nilai transfer 110 juta pound sterling. Nomor 7, pemain baru Chelsea, Havertz, dengan usia 21 tahun, nilai transfer 81 juta pound sterling. Nomor 8, Rashford dari Manchester United, usia 22 tahun, nilai transfer 80 juta pound sterling. Nomor 9, Bernardo Silva dari Manchester City, usia 26 tahun, nilai pasar 80 juta pound sterling. Nomor 10, Paul Pogba dari Manchester United, usia 27 tahun, nilai pasar 80 juta pound sterling. Negosiasi dengan Manchester City buntu, Napoli kemungkinan mempertahankan Koulibaly. Memberi tenggat waktu bagi Manchester City jika menginginkan Koulibaly pada akhir pekan ini. Sudah berbulan-bulan Napoli bernegosiasi dan tampaknya menemui jalan buntu lagi. Manchester City paling siap membayar 70 juta euro. Sedangkan harga yang diminta setidaknya 80 juta euro. Gennaro Gattuso juga sudah mengkonfirmasi bahwa pemain asal Senegal itu dengan senang hati akan bertahan di Stadio San Paolo hingga kontraknya berakhir. Jangan lupa subscribe, aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita selanjutnya.